Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu. Kembali lagi di channel kesayangan saya sendiri, channel Bau Menyan. Mungkin sudah banyak yang tahu, beliau ini Mbah Nur Khalid Yamani, Raden Nur Khalid Yamani, atau biasa juga disebut Pak Nur. Kalau saya nyebutnya, karena sudah keren, nyebutnya saya Pak Nur. Beliau ini juga salah satu dari pemerhati sejarah di wilayah Sukoharjo ini. Dan mungkin sudah banyak sekali orang-orang Sukoharjo ini juga tahu, kita akan bahas tentang Mbah Sayidiman, Kiai Sayidiman, atau biasa dikenal dengan Mbah Sayidiman. Nah, untuk sejarahnya sendiri, Pak, kenapa kalau dirunut-runutkan itu Mbah Sayidiman itu kan sebenarnya bukan warga lokal Mulur sini ya, Pak, ya? Ya. Untuk sejarah sendiri, Pak, jenengan sebagai pemerhati sejarah yang juga tahu seluk-beluk di Mulur ini, juga warga sekitar itu, untuk sejarahnya Mbah Sayidiman itu sendiri bagaimana, Pak? Ya, jadi Mbah Sayidiman itu sampai di Mulur itu karena pergerakan Perang Diponegoro. Jadi setelah beliau itu mendapatkan amanat atau dawuh dari Sinuwun Pakubono ke-6 untuk mengawal yang namanya Raden Ayu Serang, ya. Pada saat itu sudah membawa tongkat komando kepemimpinan Laskar Diponegoro. Setelah hari runutannya, setelah Pangeran Diponegoro ini ditangkap oleh Belanda, tongkat komando ini diserahkan kepada Raden Ayu Serang. Dimana kemudian Raden Ayu Serang itu sowan ke Raja Solo, yaitu Sinuwun Pakubuwono ke-6. Dan atas inisiatif Sinuwun, Raden Ayu Serang ini disuruh mencari tempat yang aman. Dan kemudian Mbah Sayidiman ini didawi atau diutus untuk mengawal, membersamai pasukan, bersama pasukan Raden Ayu Serang ini. Itu masih aneh, Pak, dari banyak versi itu kan berarti Mbah Sayidiman itu masih satu era perjuangan sama Kiai Mojo itu, Pak. Ya, yang sudah masih di Surakarta itu. Karena sama-sama masuk dalam Laskar tadi, dalam Perang Jawa itu kan banyak tokoh-tokoh lokal, ya. Salah satunya kalau di sini ya mungkin Kiai Mojo, Mbah Sayidiman, bahkan di Manisajo itu ada namanya Mbah Honggo Suto yang terkait dalam satu laskar bersama Raden Ayu Serang ini. Karena ya itu Raden Ayu Serang kan sebagai pemimpin setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro. Tapi itu setelah Pangeran Diponegoro itu kan waktu ditangkap itu kan masih ada banyak perlawanan, Pak. Ya, masih ada perlawanan. Sehingga ini tadi tugas Raden Ayu Serang ini kan tetap mengubarkan, walaupun Pangeran Diponegoro ditangkap, perlawanan ini akan tetap ada gitu. Dengan itu kemudian diminta untuk oleh Raja Solo Sinuwun itu kan diminta untuk mencari tempat yang aman dulu sambil menyusun kekuatan. Nah, kemudian pasukan ini pun berjalan ke arah selatan dan sampailah di Mulur. Terus menetap di sini, menurut ya, ini mungkin ada apa ya? Waktu Mbah Sayidiman itu sampai di Mulur, mungkin terjadi pergolakan, kececer istilahnya kan gitu. Tercecer, kemudian beliau bersembunyi di Gua Mertan yang kemudian menjadi salah satu petilasan beliau. Petilasan Mbah Sayidiman. Petilasan beliau di Gua Mertan tadi, ya, termasuk di dekat sini di selatan tempat kami ini ada namanya Desa Anjagan, di mana pada waktu itu juga terjadi sebuah pertempuran yang kemudian menyisakan satu tokoh lain yang namanya Mbah Honggo Suto yang kemudian bermukim di Jogodengkul Manisarjo. Jadi berarti ada riwayat-riwayat yang terkait di situ. Berarti istilahnya perang, waktu Perang Diponegoro itu pernah meletus di daerah Sukoharjo sini, ya? Pernah terjadi, dan sempat juga itu di daerah ke selatan lagi, di situ ada namanya Mbah Tosari, dan kemudian kemungkinan Mbah Tosari ini juga salah satu bagian dari rombongan. Jadi ada satu rombongan di mana dipimpin oleh Raden Ayu Serang tadi, yang sebagian ada yang kececer karena kan dioyak, masih diburu oleh Belanda. Hanya saja literasi yang lain mengatakan bahwa
pada saat itu terjadi, ini ada penelitian, jadi seorang mahasiswa itu melakukan skripsi, Raden Ayu Serang sendiri pada saat itu ternyata masih di tempat aslinya. Nah, itu ada skenario lain kan gitu. Sing kenapa kok saya bahas ke Mbah Saidiman ini bukan ke makam-makam lain dulu? Ya. Karena saya juga ada pertanyaan, Pak. Di era itu, sepengetahuan saya di banyak sumber ya, di era itu kan seharusnya Raden Ayu Serang itu kan sudah, mohon maaf, agak sepuh. Ya, sepuh. Sudah tidak mampu. Kurang secara fisik kan. Harusnya kan seperti itu, tapi banyak yang mengatakan kan emang Raden Ayu Serang itu yang memimpin. Ya. Nah, itu yang menariknya di sini. Sing saya pertanyakan kemarin kan sebenarnya itu, Pak. Itu, ya. Kok bisa toh? Apa mungkin kalau pikiran saya pribadi kan orang-orang zaman dulu kan punya banyak kesaktian. Apa mungkin dia? Nah, di sini satu di sini, satu di sini. Salah satu yang saya tangkap dari peristiwa ini. Kemudian mulai banyak pertanyaan. Ada apa gambarannya gini. Raden Ayu Serang itu kan tokoh yang atas, artinya kerabat dari lingkungan keraton, dan beliau pasti memiliki kecerdasan. Nah, di sini kecerdasan yang bermain, artinya dia mengatur strategi untuk seseorang itu dijadikan peran, berperan sebagai beliaunya. Berarti istilah seperti ini, Pak. Untuk tokoh. Ketika waktu meletus itu agar Raden Ayu Serang itu tetap bisa memberikan komando tanpa harus keluar. Tanpa harus keluar karena dia juga sudah mohon maaf sepuh, dia memberikan satu mandat kepada seseorang untuk menjadi seperti menjadi beliau seperti itu. Untuk mengamankan wilayah Sukarjo dan sekitar ini, tetap menjaga kekuatan. Ya karena tidak banyak orang yang mengetahui Raden Ayu Serang itu seperti apa. Gitu. Kemudian rombongan ini pun berjalan lagi sampai ke Wonogiri. Nah, gitu. Ini terkait dengan keluarga kami, karena begini, di keluarga kami dengan keluarga keturunan Mbah Saidiman ini terjadi sebuah chemistry atau sebuah ikatan batin yang luar biasa dalam gitu. Jadi seolah-olah setelah saya juga belajar itu hanya menemukan bahwa simbah-simbah kami dulu itu memang satu kelompok, berarti seperjuangan seira sama Mbah Saidiman itu Mbah kami yang ada di Wonogiri. Nah, kemungkinan Mbah kami itu lah yang menjadi tokoh Raden Ayu Serang ini. Karena ya, beliau juga punya grade yang tinggi dan beliau adalah salah satu mantan pelik sandi daripada Diponegoro juga. Berarti istilahnya jenengan itu termasuk masih saudara, ada. Masih keturunan dari seseorang yang juga saat itu melakukan perlawanan gitu. Ya. Jadi kami memang termasuk lingkupnya ya, termasuk dalam laskar Diponegoro tadi. Dan juga nggak menutup kemungkinan karena jenengan memang juga mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai ya, gelar juga tadi, karena jenengan juga masih masuk kerabat keraton dan sebagainya. Berarti itu juga nggak menutup kemungkinan memang seperti itu, tapi kan tetap masih menjadi pertanyaan juga itu. Ya memang kita butuh data yang lebih valid lagi ya. Jadi tidak sekedar konfirmasi itu berangan-angan, tapi melihat secara perjalanan, dan saya pun menurut sejarah itu ada kemungkinan mendekati gitu. Jadi untuk masih masuk dalam kriteria itu. Dalam kriteria itu. Dan kami pun untuk saat ini yang dari keturunan Mbah Saidiman dengan keluarga kami pun itu terjadi hubungan yang baik dan saling mendukung satu sama lain kan gitu. Nah, untuk itu Pak, mohon maaf, sing masih apa yang jenengan maksud baik jenengan tadi itu sinten iki, Mas? Nah, ini kemungkinan karena ada salah satu dari simbah kami, simbah putri yang seorang memang telik sandi sudah atau legend lah istilahnya seperti itu, dia bernama Mbah Hadiah. Mbah Hadiah itu adalah janda dari Mbah Singomanjat Imam Rozi Klaten. Dan beliau menikah dengan Mbah Imam Dawud dari yang notabene Mbah Imam Dawud ini dari Wonogiri gitu. Dan ada sebuah catatan di mana antara keluarga Singomanjat, kemudian Mbah Saidiman dan Mbah Imam Dawud ini pernah melakukan suatu pertemuan. Dan juga termasuk keluarga dari Mbah Kiai Mojo. Itu ada dokumennya yang ditulis oleh Mbah Hilal dari Kauman. Itu menyebutkan di situ ada
keterkaitan karena sama-sama laskar dari Diponegoro. Prajurit-prajurit istilahnya kelas 1 klub prajurit atas gitu. Jadi dari riwayat itu pun saya mencoba mengurai keterkaitannya dengan sejarah atau kisah Raden Ayu Serang tadi, dan memang lebih condong ke arah itu, ada skenario itu kan gitu. Dan ini kalau mungkin belum banyak diulas juga karena memang hanya internal orang tertentu yang bisa menafsir kejadian-kejadian yang mungkin bagi orang awam ya dianggap sudah seperti itu, tapi kemudian kita mulai penasaran, penasaran mencari tahu lebih mencari detailnya lagi. Ini kalau di Mulur sini lebih mengenalnya karena Mbah Sayyid Iman itu juga salah satu tokoh ulama ya, Pak. Ulama, ya, memang ulama. Jadi memang jalur ulama itulah yang mempertemukan. Masuk gini. Jadi saya itu sebenarnya leluhur kami itu dari Solo. Nah, kemudian simbah buyut kami ditanam di sini, artinya ditugaskan menjadi naib. Dan ini pun pasti ada maksud dan tujuan, yaitu untuk menyambungkan dengan kerabat dari Mbah Sayyid Iman tadi. Juga untuk mempererat hubungan lain-lain antara Solo dengan wilayah Mulur dan sekitarnya, Mendosari lah. Mbah, kalau di sini orang menyebutnya Mbah Sayyid Iman, tapi setelah dirunut itu nama asli beliau itu adalah Mbah Sayyid Iman. Jadi beliau juga termasuk Zuriyah ya. Berarti namanya sebenarnya cuma Mbah Iman. Mbah Iman. Karena dia masih ada keturunan Nabi. Dapat gelar Sayyid Iman. Iman. Terus Sayyid orang-orang Iman. Sini nyebutnya dipermudah Sayyid Iman. Dan yang unik ini mungkin nanti kawan-kawan atau pemirsa juga bisa gambaran saya itu ya. Walaupun Mbah Sayyid Iman itu di Mulur, saya lebih cenderung beliau itu sosok yang tampil di hadapan saya itu adalah beliau itu sedikit Chinese atau orang-orang golongan Mandarin. Oh, bukan lokal Jawa. Bukan lokal Jawa. Nah, ini yang menarik di sini karena beberapa keturunan beliau itu mempunyai ciri yang sama, ciri khas, ada khasnya. Masih ada ya, Pak. Beliau kulitnya kuning, terus matanya ya agak sipit-sipit. Ya kemungkinan beliau dari rombongan yang dulu gitu ya. Karena dulu kan Islam itu masuk ke Jawa lewat jalur Pantura. Jadi lebih ke sana lagi kan. Jadi ada yang keturunan yang masih murni ya, memiliki kulit kuning dengan Tionghoa lah kan gitu. Tapi mereka tetap Islam itu kan menarik juga kan. Untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Mendosari ini. Jadi istilahnya dari sesepuh jenengan sama Mbah Sayyid Iman itu emang ditugaskan ke sini sama untuk tetap menjaga persaudaraan sama untuk menyebarkan agama Islam itu. Ini uniknya gini teman-teman. Bagi yang belum pernah datang ke Sukoharjo atau khususnya di Mulur itu, makam Mbah Sayyid Iman itu ada di tengah pulau, ada di tengah waduk itu, Mulur. Ada di tengah. Ya, yang saya maksud itu bukan tengah waduk itu, bukan kok itu waduk, usah dari tengah, enggak. Itu juga dibuatkan atau ada jalannya sendiri yang terkhususkan ke makam beliau Mbah Sayyid Iman itu. Jadi, kalau jenengan nanti ada waktu datang ke Sukoharjo, datang ke Mulur, bisa ziarah ke makam Mbah Sayyid Iman itu, tempat itu ada di tengah waduk. Jadi, kalau mau masuk di situ, masuk itu pakai jalan yang khusus ya Pak ya? Khusus masuk ke tengah waduk. Nah, seperti video yang ada di depan tadi. Jadi untuk masuk aksesnya itu juga mudah. Kalau pengen ziarah ke situ juga bisa. Untuk Mbah Sayyid Iman sendiri, Pak. Mbah Sayyid Iman itu dalam sejarah Mulur sini termasuk dari cikal bakal waduk Mulur ini, Pak. Ya, jadi begini. Ketika dia beliau tercecer, itu kan sempat bersembunyi di Gua Metan. Setelah meletusnya itu perang di Diponegoro. Kemudian kondisi aman, beliau kemudian pindah ke daerah yang lebih istilahnya terbuka, yaitu di Mulur. Dan sekarang sudah menjadi waduk itu tadi. Waduk itu pun itu tidak serta-merta seperti sekarang. Jadi waduk itu ada prosesnya, ada tiga kali pengembangan. Dan terakhir yang seperti sekarang itu, kemudian di situ dulu ada pemukimannya. Karena terkena proyek, pindah namanya dulu Desa Kenteng. Kenteng itu kan akhirnya digeser ke arah yang lebih timur. Yang Kenteng itu sana. Jadi itu dulu awalnya di situ gitu. Modelnya kayak waduk Wonogiri itu ya, Pak. Ada sebenarnya ada pemukiman, terus juga ada makamnya. Makamnya memang dipilih tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya, dan itu kemudian menjadi makam Mbah
Saidiman tadi. Karena tapi memang pemukimannya dipindah. Dalam sejarah-sejarah kerajaan itu memang orang-orang yang mempunyai jabatan tertinggi gitu tetap makamnya ada di atas. Nah, ya. Tanah lebih tinggi, gitu. Ya seperti itu. Jadi perkampungan yang tadinya menjadi tempat beliau berdakwah itu kan kemudian dipindah. Pindah dan sekarang menjadi susun kenteng. Susun kenteng. Kenteng ya. Sedangkan peninggalan beliau yang masih ada yaitu masjid. Masjid itu ada di wilayah Kramat Sugian. Nah, itu sekarang yang masih itu di Kramat tadi, Masjid Kramat itu peninggalan asli dari Mbah Saidina. Ya, untuk masalah mistis istilahnya gitu. Memang sewaktu Waduk Mulur itu kan dulu ketika dibangun dari eranya sebenarnya sudah sejak Pakubono ke-6. Jadi setelah mulai pembuatan kan proyek itu. Proyek pertama itu situsnya itu ada prasasti Sinuwun PB ke-6. Kemudian berkembang dan hingga akhir waktu saya masih kecil itu Waduk Mulur itu masih aktif. Jadi sekitar tahun 80 sekian itu. Itu ya seperti yang sekarang ini, tapi kemudian sempat surut. Nah, ketika pada waktu itu waktu yang besar-besarnya waduh itu memang setiap tahun itu ada kurban pasti. Dan kemudian sempat surut, kemudian diperbaiki lagi dan seperti sekarang ini setiap tahun itu kemarin juga ada beberapa kali kurban gitu. Bahkan di awal-awal jadi tahun 99 waduh ini kan dipugar kemudian diganti talutnya pinggir itu tanggulnya ya. Kemudian aktif kembali tahun 2001-2002 dari tokoh-tokoh masyarakat akhirnya mengadakan upaya untuk mencegah itu ya. Ya percaya, dari percaya, dari dunia spiritual itu kawan-kawan juga yang suka ngaji itu melakukan suatu penghormatan ke Mbah Saidiman kan itu. Haul itu setiap tahun ada haul ya itu. Kalau dulu sebelumnya itu biasanya ruatan secara Jawa. Kalau dulu saya masih ingat itu setiap tahunnya itu ada kondangan istilahnya itu. Nah, kemudian karena mungkin zaman ya, jadi di pihak kantor pun sudah meniadakan itu, tapi terjadi lagi kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat mengambil inisiatif untuk melakukan seperti haul dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah setelah ada itu ya enggak ada. Istilah untuk memuliakan beliau yang suka ramah. Ya, selamanya leluhur lah istilahnya di kalangan. Karena keturunan beliau juga banyak di sini, di wilayah sini, Mulur dan sekitarnya. Kalau kan tadi saya juga sebelum kesini kan saya juga datang ke warga-warga sekitar Pak sama ke tempat wisata itu juga tanya-tanya itu. Mereka itu meyakini atau ada sebagian yang mempercayai pernah melihat itu ada ular besar di sekitaran makam Mbah Saidiman itu. Jadi memang beberapa warga itu sempat bertemu atau melihat sosok mungkin orang bilang mungkin ya ular penunggu gitu. Ya sosoknya ya tidak ular yang ada di wilayah sini gitu. Nah dulu itu sempat ada pemancing juga yang melihat ular itu sering atau di pohon kan gitu. Melingkar lah soalnya gitu. Di makam Mbah Saidiman itu? Ya sekitarnya, area sekitarnya itu. Berarti seringnya muncul itu di daerah situ ya Pak? Iya, dan itu hanya orang-orang tertentu juga yang melihat dan gitu. Karena memang ya namanya ya hal mistis kan ya siap. Kita nggak ngerti ya namanya di alam kan gitu. Tapi tetap kan Jawa itu kental dengan spiritualnya Pak. Mau percaya nggak percaya kan banyak cerita-cerita film atau gambarannya film-film sing ajian-ajian dan sebagainya. Ya. Kalau saya pribadi itu kalau di tempat-tempat emang yang dikeramatkan atau tempat-tempat yang gimana ya istilahnya dijaga sedemikian rupa untuk keasliannya dan sebagainya tetap seperti itu tetap masih ada karena memang itu bukan dibuka untuk umum. Jarang dia kalau bahasa Jawanya ora pernah dia mah menungso sembelih gitu kan. Tetap mereka tetap mendiam itu karena itu emang sepi. Gitu. Benar itu jadi dulu ketika masih belum terdengarannya masih sepi memang. Istilahnya penampakan itu juga sering ada bagi orang-orang tertentu juga ya. Dan satu kejadian yang pernah saya alami itu ya mungkin agak unik juga ketika suatu sore itu
pada waktu itu waduk itu kan kondisi surut. Karena musim waktu kemarau ya. Airnya turun gitu. Itu ada satu rombongan off-road kayak mobil jeep itu. Itu mungkin melakukan tindakan yang kurang baik menurut kami ya, menurut saya dan rombongan kawan-kawan mancing. Jadi jak-jakan lah istilahnya gitu. Dengan mobilnya itu naik dan melintasi makam tadi. Soalnya makam dianggap sebagai apa ya? Padahal kan orang sini agama itu sakral lah kan. Nah, setelah melakukan itu, melakukan test drive tadi, itu ternyata mobilnya mogok itu, Pak. Jadi ternyata ya mandi tenan gitu. Berarti setelah merejang itu mogok itu. Ya bisa dihidupkan. Bisa dihidupkan ya. Itu bukti bahwa ada sesuatu di situ yang pasti dengan Said Iman ini. Tadi yang bukan sembarang tokoh juga kan itu. Jadi ini sebuah pengalaman dan saya melihat sendiri seperti itu. Oh, jadi memang itu ada di lokasi itu. Maka saya pun berusaha ketika di Waduk Mulur khususnya itu saya melakukan sebuah apa ya, sopan santun menjaga tata krama nggih. Dan akhirnya ketika saya pun akhirnya nguri-uri berusaha ikut mengenalkan lewat walaupun lewat dunia mancing dan sebagainya, akhirnya saya dibukakan juga pintu keilmuan bahwa oh saya terkait ini sampai hari ini. Itu salah satu sumbernya awalnya memang dari Mbah Said Iman. Untuk kenapa adalah Mbah Said Iman itu Pak, selain makam terus masjid itu Pak. Masjid. Terus ada apa? Gua Mertan. Itu sering saya ke sana. Itu tempatnya juga gua gitu Pak. Iya, ada semacam di daerah Mendosari sini Pak. Di daerah Mertan, di Kampung Mertan. Kampung Mertan ya maksudnya Desa Mertan. Nggih. Oh, ada gua juga di sini Pak. Ada situsnya di situ. Tapi sekarang ya mungkin kurang terawat ya, jadi kurang menarik ya. Terakhir saya ke sana 1 bulan yang lalu dan oh ya cuma itu ya, kurang guanya itu dalam apa enggak Pak? Enggak. Jadi cuma semacam cekungan. Oh, cuma agak, buat orang ada tebing terus ada cekungannya dan di situ ya kita menyebutnya Gua Mertan. Itu ya. Emang tempat tani ya. Tempatnya Mbah Said Iman dulu ketika waktu dikejar. Iya. Penjajah itu berada di situ. Ya, dikejar beliau tersembunyi di situ. Jadi di situ juga ada semacam sendang, ada 2 sendang, kemudian ada sumurnya juga. Asli Pak, bukan doib. Bukan. Jadi sendang, memang sendang untuk masyarakat, hanya diambil naik dulu sebelum ada sumur-sumur itu kan masyarakat melakukan kegiatan untuk ambil minum, cuci itu di situ. Tapi karena sudah modern sudah ada sumur ya, mungkin mereka menggunakan sumur jadi, atau menggunakan. Emang tanah. Dulu sumber airnya cuma di situ. Ya, dulu. Dan sekarang udah ya terlihat tidak terawat karena itu sudah jarang, jadi malah jadi kayak angker juga ya. Kalau suka nepi ya silakan di sana ambil napak tilas dan itu selamatkan. Yang di Mulur sini sendiri Pak, selain kalau orang yang apa gimana Pak, istilahnya menyakralkan itu selain tempatnya tokoh Mbah Said Iman itu ada apa lagi Pak? Kalau untuk tempat-tempat yang sakral selain Mbah Said Iman yang keramat itu ya paling keramat yang di Mbah Said Iman. Cuma Mbah Said Iman ya. Tapi di situ di kalau di dalam area waduk itu ada 2 titik sebenarnya menurut orang yang linuwe yang pernah saya temui itu mengatakan di sisi utaranya itu juga ada 1 titik yang tapi ketika waktu tertentu yang dari utara ini merapat ke selatan. Hanya secara gridnya itu lebih kalah gitu. Berarti istilahnya gini Pak, mungkin salah satu pendereknya gitu. Itu juga makam Pak? Ya makam. Berarti makamnya kalau itu mungkin aneh Pak, mungkin istilah goibnya ya Pak ya. Dia makamnya datang ke makamnya Mbah Said Iman gitu Pak. Iya, jadi rombongan yang sana merapat ke pusatnya gitu. Mungkin ya prajuritnya atau apa kan gitu, kemungkinan seperti itu. Jadi kan karena Mbah Said Iman ini kan termasuk tokoh, jadi ya grade-nya kan tinggi. Jadi, untuk sendiri Mbah Said Iman juga yang tinggi Pak. Ya, selain pejuang Pangeran Diponegoro, beliau juga salah satu ulama yang menyebarkan agama Islam di sini. Jadi, memang Mbah Said Iman ini tokoh yang unik menurut saya karena apa ya? Dari perjalanan spiritual yang saya alami sendiri beliau itu termasuk memberikan banyak inspirasi bahwa kalau kita mau berusaha itu ya pasti bisa gitu. Dengan melihat
sekitarnya, dalam arti nguri-uri sekitarnya itu, maka akan muncul sebuah keberkahan di situ. Beliau juga sangat berjasa juga ya Pak ya, di jasa. Daerah sini sebenarnya malam. Tapi karena juga gimana ya, untuk sejarah-sejarah itu kurang diperhatikan Pak ya, sama generasi yang sekarang. Sekarang gitu. Sama enggak cuma generasi Pak yang lagi yang mempunyai kuasa lah istilahnya pemerintah ya, juga kurang memperhatikan sejarah-sejarah seperti itu. Ini memang harus kita pahamkan. Tapi di setiap wilayah itu yang pernah saya alami itu, di setiap kelas wilayah itu sebenarnya sudah ada tokoh-tokoh yang lokal gitu. Namun karena keterbatasan orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang mau belajar, akhirnya ya sudah jadi hilang. Nah mungkin cukup sekian dulu Pak untuk pembahasan dengan apa terkait Mbah Sadima itu, karena jenengan juga membahas tentang gua juga sama Menci, karena saya tadi situs juga terkait. Belum. Nah itu terkait. Nah Pak Atilah Mbah Sadima mungkin saya tak mampir ke sana dulu. Oke. Karena saya juga jadi penasaran, karena walaupun saya juga orang Sukoharjo, saya kok baru dengar gitu loh Pak. Ya kalau maksudnya saya pernah dengar, tapi kalau untuk guanya itu kan belum pernah dengar. Jadi cukup sekian dulu Pak. Terima kasih waktunya, karena sudah diperkenankan di sini. Hadir di sini juga sudah menemani malam ini ya. Kemudian ya, cukup sekian Pak, para teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Hayu, hayu. Thank you.